Di peristiwa lain, hilang 2 hari saat melaut, seorang nelayan di Tuban, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia. Diduga tubuh korban terhempas akibat cuaca buruk. Nelayan di Desa Mentoso, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa menggunakan jaring untuk mengangkat jasad Sumardi yang ditemukan tewas di laut Senin siang. Dibantu petugas BPBD, jasad kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Kusma, Tuban untuk divisum. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, jasad kemudian diserahkan kepada keluarga. Pria berusia 45 tahun itu diketahui hilang 2 hari sebelumnya saat melaut seorang diri. Teman-teman yang menggunakan jaring ini, korban tersangkut di jaring dan kemudian kita bawa, kita amankan dan alhamdulillah jenazah sudah kita ketemukan dan sekarang sedang kita bawa ke RSUD. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun diduga tubuh korban terhempas akibat cuaca buruk. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.